Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas 7B membawakan 4 permainan tradisional, yaitu 1. Intingan. Permainan intingan yaitu permainan tradisional yang dimainkan oleh anak perempuan sebanyak 2 orang atau maksimalnya tidak terbatas. Masuki permainan kedua yaitu dakon. Permainan tradisional dakon atau congklak adalah permainan sejenis cangkang kerang yang digunakan sebagai biji congklak. Permainan yang ketiga yaitu adalah permainan petak umpet. Permainan petak umpet adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya berada di luar ruangan. Dan di akhir permainan ini ada yang namanya acak-acak nomor untuk memilih siapa yang akan mencari dan bersembunyi. Nanti siapa yang nomornya dipanggil adalah orang yang akan mencari. Permainan yang terakhir atau yang keempat yaitu permainan lompat tali. Permainan lompat tali adalah permainan tradisional di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Oke, itu saja permainan tradisional yang 7B bawakan. Jangan lupa dilestarikan ya. Thanks for watching. Bye-bye.